أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. القرآن سورة الحجرات ayat yang ke-11 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan tadi adalah ayat Al-Quran yang mengandung peringatan ataupun larangan bagi kita sebagai seorang Muslim, karena para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita amati akhir-akhir ini banyak sekali orang ataupun sekelompok orang yang dia sengaja membuat konten, membuat video. Mereka potong video ceramah-ceramah dari para ustaz, para kiai, para ulama. Mereka potong, kemudian mereka edit sedemikian rupa, kemudian mereka benturkan potongan video tadi dengan potongan video lain yang dikatakan berlawanan. Tidak, karena memang mereka juga mempunyai pandangan yang berbeda,
yang berkaitan dengan masalah furu'iyah, dan mereka membuat video ini tidak murni untuk berdakwah, tidak murni untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Namun justru dengan video ini membuat kegaduhan di kalangan umat Islam. Dengan adanya video-video editan tersebut yang mengadukan pandangan tokoh ini dengan tokoh yang lain, yang pada akhirnya para jamaah umat Islam khususnya yang menyaksikan video tersebut tidak mengklarifikasi, tidak mencari tahu kebenaran dari materi ataupun konten dari video tersebut. Namun mereka langsung berkomentar yang tidak pantas, sehingga ini meresahkan umat Islam karena akan menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Di dalam ayat tadi Allah mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai kita itu memperolok-olok, jangan sampai kita mengejek orang lain, menyebut orang lain dengan panggilan yang buruk, karena ini akan menimbulkan perpecahan pada umat Muslim dan sangat-sangat membahayakan akibatnya untuk keberlangsungan, untuk kedamaian umat Islam. Sebaiknya apa yang kita lakukan terhadap informasi, terhadap berita, baik itu video ataupun berita-berita yang lain, sebaiknya kita teliti terlebih dahulu benar tidaknya, kemudian juga kita sikapi dengan bijak kenapa ada perbedaan. Kita jangan langsung terprovokasi dengan video-video tersebut yang akhirnya justru menimbulkan masalah-masalah umat. Sebaiknya kita teliti terlebih dahulu, ya. Jangan sampai langsung percaya. Ketika kita menemukan perbedaan dalam video tersebut, apa yang menjadi perbedaannya? Apakah karena memang pandangan orang tersebut atau pandangan dari ulama, dari para kiai, para ustadz yang mereka potong videonya itu, apakah pandangannya sama atau memang emang ada perbedaan di masalah furu'iyah, ya? Kita harus cari tahu terlebih dahulu, jangan sampai kita langsung ikut-ikutan berkomentar yang wah membahayakan keberlangsungan hidup umat Islam, bahkan bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Dan inilah yang diharapkan oleh mereka-mereka yang memang sengaja membuat konten tersebut, tidak murni berdakwah. Mungkin untuk menaikkan pengunjung, sehingga apapun dilakukan tidak memperdulikan apa akibat dari yang mereka buat itu. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun telah berfirman di dalam
Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dan di sini ayat ini sudah jelas, kita jangan sampai langsung percaya terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Makanya ya itulah agama Islam, sudah begitu sempurna, bahkan hal demikian saja sudah diatur ya, agar kita menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang teliti, tidak mudah percaya dengan isu-isu yang memang belum jelas. Baiknya kita teliti dengan seksama. Jika kita kurang paham, kita tanyakan kepada guru-guru kita, ya, ulama-ulama kita, ya. Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau dipecah belah oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang yang memang bukannya ikut berdakwah, justru membuat keruh masalah, membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persatuan ukhuwah Islamiyah ya. Semoga dengan kita menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umat Islam ini maju ya. Umat Islam ini diberikan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.